beliau nama sama Rasul Arhamadullah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dawah Official. Oke, halo saudara, kali ini kita akan melihat video Bang Z lagi saudara. Ini Bang Z-nya, Bang Zinedine Zidane ini melantunkan ayat suci Al-Quran saudara. Insya Allah dari channel Dunia Viral misalnya. Oke lah. Ini yakin saya merdu saudara. Karena beliau kan seorang penyanyi, otomatis gampang kalau masalah mah. Jadi tinggal lima furujul huruf dengan tajwid. Tajwid juga belakangan. Yang pertama itu lima furujul huruf. Kalau langsung saja kita menuju videonya, kita dengar kemerduan dari suara Bang Z, saudara. Lagi di bulan puasa kan, nah, yang mendengar pasti dapat pahala, yang membaca ya otomatis pastilah saudara. Itu kenapa pahala daripada kita nonton yang cara-cara yang gosip-gosip atau makan-makan kan? Aneh-aneh kan, langsung ini mending kita nonton Bang Z yang melantunkan suci Al-Quran. Langsung kita menuju videonya, let's go. Bismillah. Nah, ini ramah jeraka ya namanya sobat. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamal beliau namanya sobat Rasul Arhamadullah. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajru yasjudan was-samaa'u fa-haa wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil-qisti wa la tukhsirul mizan wal والريهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah suara itu tadi lantunan merdu dari sini surah Ar-Rahman dengan makom irama jarga suara masalah itu kalau saya nilai dari suara bisa lah itu Bang Z ngaji saudara kan, Masya Allah tabarakallah, ternyata ada pinter nyanyi kan, pinter juga ngaji, hafal juga itu tadi saudara, hafal juga surah Ar-Rahman, dah macam ini Bang Z ini, dah macam pajar apa itu saudara, pajar semboy, pesen boy ya itu kan, surah Ar-Rahman. Tapi kalau si pajar itu, saya mau maaf saudara, bukan kritikan saudara, itu makhrujul hurufnya hancur saudara, tajwidnya otomatis lah. Kalau makhluk jalur hurufnya hancur, apalagi yang tajwidnya pasti hancur. Nah, tapi wajar beliau kan itu si pajar itu hafalnya hafal bukan dia tidak bisa mengaji saudara, tapi metode mendengar saudara. Kalau Bang Z ini saya rasa kalau dia bisa bacanya bagus pasti bisa mengaji saudara. Ben, GG, dia bagus. Pintar nyanyi penyanyi itu harus itu saudara. Mau apapun profesi kita saudara. Kalau masalah agama harus bisa semua karena itu fardhu ain. Karena itu agama kita sendiri bukan agama orang lain. Jadi kita harus bisa itu apa yang itu diajarkan yang dianjurkan dalam agama kita terutama Al-Qur'an. Karena ayat suci kita sendiri bukan ayat suci orang lain. Yalah, semoga video tadi bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.